Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai lelah. Ma yusibul muslim. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin hatta syaukah yusakuha illa kafarallahu lah. Kafarallahu biha min khotayahu. Rasulullah katakan dalam hadis ini, tidaklah sesuatu yang dialami, ditimpakan kepada seorang muslim dari kelelahan, sakit, gangguan, kecemasan, kesedihan, sampai-sampai duri yang menusuk kakinya yang membuat dia sakit, kecuali Allah hapuskan dengannya dosa-dosa kita. Maka syukuri, maka bersabarlah dengan proses tersebut. Saya akan mendapatkan pengampunan dari Tuhanmu.